Selamat sore pemirsa. Saat ini saya bersama teman-teman kru AJFM dan AJTV. Pada sore hari ini saya berada di jalan, tepatnya di ini ya, jalan raya masuk Kota Blitar. Jadi di belakang saya ada Karno. Ini dari arah Malang menuju ke Kota Blitar. Dan di sini saya mau melaporkan dan juga apa ya, saya akan ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak yang menjadi tukang becak di daerah sini, seperti itu. Apa saja kepada ibu bapak? Pak, dengan bapak siapa pak? Parni. Pak Su? Parni. Suparni. Aslinya mana pak? Bendogrit. Oh Bendogrit. Bapak kalau apa? Manggal di sini dari jam berapa? Pagi jam 6. Jam 6 sampai jam 7 malam. Biasanya satu hari itu berapa ini pak? Berapa orang yang datang? Biasanya berapa? Ya enggak tentu. Ini tadi enggak narik. Ini tadi belum ada dapat apa-apa? Belum. Sama sekali belum dapat penumpang? Iya sekali. Satu kali? Ya. Di mana itu pak? Nariknya. Ya, nariknya di mana? Di makam itu. Jadi keliling di tempat wisata itu pak? Iya. Berapa pak kalau satu narik seperti tadi itu berapa? 25, 25. Paling banyak berapa pak kalau satu hari misalkan paling ramai berapa pak? Tidak bisa ditentukan. Kalau yang udah pak? Apalagi sekarang ada ojek online itu. Adanya ojek online? Becaknya sepi. Becaknya sepi. Ada baca. Oh ada baca, ada becak online sepi ya. Kan lebih murah, lebih cepat ya. Lebih berarti cepet lebih dampaknya dengan beri sepi pak ya? Iya. Kalau harapannya bapak beripun pak, harapannya jaringan beripun pak. Ya. Kalau bisa ojek online itu agak dikurangi apa gimana? Ya? Kalau bisa enggak usah ada. Enggak usah ada ojek sama enggak usah ada bajai. Iya. Kota kecil pasti jalan itu sepi. Iya. Jaringan mangkalnya di sini apa? Enggak pernah ke makam pak? Enggak pernah saya ke makam. Nah, memang enggak boleh ke sana apa? Enggak, memang saya enggak.